Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minash shayatan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kaum muslimin dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Umaydillah dalam program beriman, belajar ilmu baca Al-Qur'an dari dasar hingga lancar. Pada sesi kali ini, kita akan berkenalan dengan huruf Ra. Huruf Ra termasuk huruf yang keluar dari ujung lidah. Huruf Ra dikeluarkan dari ujung lidah dengan cara memasukkan punggung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit mulut bagian depan yang dekat dengan gusi gigi seri atas. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan zuhrul lisan atau punggung lidah. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan punggung lidah atau zuhrul lisan adalah si atas lidah yang dekat dengan ujung lidah. Sebagian lagi berpendapat yang dimaksud dengan zuhrul lisan atau punggung lidah adalah sedikit di sisi bawah lidah. Baik, kita praktekkan ro, ri, ru, dan langsung saja kita praktekkan bagaimana membaca huruf ro dengan harokat fathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ro, jaroba, harasa, barada, akhara, rataba, dharaa, haraja, dasara, abatasa, jahakha, dadara. Selamat berlatih, semoga dimudahkan dan terus semangat. Jangan lupa sedekah like-nya, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya.